Oke, coba kita buat tutorial untuk ini ya. Khusus tutorial Excel, bila mana kalian menghendaki nilai ulangan 1, 2, 3 ini dengan rumus, ya kan? Misalkan ini terisi juga 80, ya B 87. Ini rata-rata berapa? Misalkan PAT-nya 80 juga, 80. Padahal ini, misalkan ini pada semester. Sebentar. Ini misalkan pada nilai pada semester 1. Misalkan ini pada semester 1, ya kan? Pada semester 1 atau mohon maaf semester 5 misalkan, karena kelas 12 ya, semester 5. Nah, misalkan ini ada kenaikan dan kalian tidak menggunakan manual memasukkan berdasarkan data nilai yang ada, tetapi berdasarkan rumus, kalian memakai rumus, bisa ditulis. Misalkan Anda sudah membuat rumus di kolom berbeda di sini, ya kan? Untuk pH satunya ini misalkan perubahannya signifikan satu angka, misalkan perubahannya ini semuanya satu angka semuanya. Nah, ini sudah tertulis sampai akhir siswa misalkan, ya kan? Kan sudah berubah. Padahal kalian ingin menggantinya ini secara langsung dan di save dengan lembar baru atau judul baru. Nah, ini dipindah ke sini. Bagaimana caranya? Misalkan ini kita copy biasa, pastekan ke PH1 ya. Ini tidak jadi, malah ini tulisannya ref. Kita undo dulu. Nah, maka caranya ini di copy setelah kolom baru, klik kanan, paste spesial. Paste copy. Paste spesial, tapi klik file news. Berubah. Di sini juga akan berubah karena kan rumusnya ini ditambah satu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan lanjut tonton video yang lain. Oke.